Benar-benar menyakitkan. Lawakan Sara Yosua lecehkan Islam. Stand-up komedian Yosua Suherman kembali menjadi sorotan tajam netter. Bukan karena karya baru, Yosua dinilai telah melecehkan agama Islam dalam sebuah materi komedi. Videonya menjadi viral di medsos dan menjadi pusat netizen. Dalam video tersebut Yosua mengisi acara Majelis Lucu Indonesia. Mantan artis cilik ini diminta untuk meroasting bintang tamu yang hadir. Ialah Charlie X Cherrybell, mantan leader dari grup tersebut. Yosua membandingkan keunggulan Charlie dengan Anissa. Dirinya menjelaskan mengapa Anissa selalu lebih populer dari Charlie. Makanya C, Islam, kata Yosua di akhir penampilannya. Menurutnya, kalau bakat dan kemampuan di Indonesia tetap akan kalah dengan mayoritas. Video tersebut diunggah oleh akun @muslim.fak, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2017. Video tersebut kemudian tersebar luas dan menjadi viral di medsos. Tak ayal, berbagai respon kekecewaan netizen muncul dalam unggahan tersebut. Bahkan akun Instagram Yosua menjadi ramai oleh komentar netter. Dalam beberapa unggahan terakhir Yosua berbagai ungkapan kekecewaan netter terlihat. Dan yang gue bingung adalah, Charlie ini walaupun leader, dia gagal memanfaatkan kepemimpinannya untuk mendulang popularitas untuk dirinya sendiri. Terbukti zaman dulu semua mata laki-laki tertujunya pada Anissa. Anissa, Anissa, ya kan semuanya Anissa. Padahal skillnya ini ya tipis-tipis ya kan. Skill ngedance tipis-tipis, cantik relatif ya kan. Kenapa gue mikir kenapa Anissa selalu unggul dari Charlie? Ah, sekarang gue ketemu jawabannya. Makanya C, Islam. Wow, apa? Mayoritas!